والحبيب المجتبى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أما بعد أحبتي في الله tak terasa kita sudah melewatin pertengahan bulan Syaban. Malam ini kita malam 16 bulan Syaban. Kita melihat lingkaran rembulan mulai berkurang. Hari demi hari akan membuat rembulan itu semakin kecil, terus mengecil, dan pada akhirnya dia menghilang di penghujung bulan Syaban. Sebagian mahasiswa mempersiapkan diri untuk ujian, tapi sejatinya selain akhir semester, hendaklah setiap muslim mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadhan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya? Karena jangan sampai Ramadhan tiba belum siap-siap. Adabul Mufrad mungkin hanya Yusuf Sona. Kita kapan pekan tenang? Jumat. Dan kita kapan? Jam. Semoga Allah Barakallahu fikum. Bab fadl iyadatil marid. Bab tentang fadilah, tentang keutamaan mengunjungi orang yang sakit. Jamaah, kalau kita bicara marketing, iklan-iklan yang ada di pinggir jalan itu begitu memukau. Kenapa mereka pasang iklan di pinggir jalan? Karena semua orang akan memandang dan melihatnya.
sehingga dari situ akan tergerak hatinya untuk membeli yang diiklankan. Terkadang seperti ini nih, ini tentang keutamaan orang yang mengunjungi orang yang sakit, jarang diiklankan di pinggir jalan. Ana melihat iklan-iklan yang ada itu hanya untuk dunia. Iklan untuk Ramadan pun adalah untuk dunia. Apa yang diiklankan sekarang untuk menyambut Ramadan? Iklannya apa? Sirup. Kemudian sarung, peci, apapun iklannya ternyata untuk dunia. Bukan tentang keutamaan bulan Ramadan. Inna fil jannati ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Nih, enggak ada iklan di pinggir jalan tentang Ramadan atau di televisi umum iklan, sesungguhnya di surga itu ada kamar yang indah sekali. Luarnya bisa dilihat dari dalam, dalamnya bisa dilihat dari luar. Ini yang seharusnya diiklankan supaya orang tertarik untuk masuk surga. Sebagaimana ketertarikan orang untuk mengunjungi orang sakit. Tapi yang ada, ya iklan-iklan tentang dunia. Soto, maknyus, apalagi nasi goreng. Apa iklan di mana-mana. Perumahan juga seperti itu. Dan kita akan lihat nih tentang keutamaan mengunjungi orang yang sakit. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Wahid, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Asim dari Abu Qilabah, dari Abu Ash'ath As-San'ani, dari Abu Asma. Qal man ada akhahu, ini dari Abu Asma. Qala man ada akhahu, barang siapa yang mengunjungi saudaranya, kana fi khurfatil jannah, orang yang membesuk saudaranya yang sakit, dia itu berada di khurfatil jannah. Kadangkala bahasa Arab itu ada yang perlu diterjemahkan dalam bahasa Arab juga. Karena apa? Karena ada kalimat-kalimat yang jarang digunakan. Maka akhirnya qultu li Abi Qilabah, yakni Asim yang meriwayatkan dari Abu Qilabah mengatakan, "Ma khurfatul jannah?" Apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Qala janaha. Janaha. Allah mengatakan wajanal jannataini dan jana. Apa makna jana? Buah yang dipetik tuh. Yang dimaksud dengan khurfatul jannah adalah buah-buahan di surga yang bisa dipetik semau kita. Itu fadilah orang yang membesuk orang yang sakit. Dia akan masuk ke surga dan dia akan memetik buah-buahan semau dia. Asim ketika mendapatkan hadis ini, dia bertanya kepada Abu Qilabah, ini masalah tentang sesuatu yang gaib. Maka dia bertanya, qultu li Abi Qilabah, amman haddatsahu Abu Asma? Abu Asma itu, gurumu itu dapat hadis dari mana? Ini termasuk cross-check kebenaran sebuah sanad. Nggak main-main. Dan kita pun boleh bertanya. Apabila ada seorang menyampaikan sebuah hadis, umpamanya, kok hati kita kurang pas ya? Tanyakan kepada ustaz yang menyampaikan, ustaz, afwan ustaz, hadis yang disampaikan sahih atau dhaif? Sebagian ustaz mengatakan, antum jangan kurang ajar, masa nggak percaya sama ustaz? Bukan enggak percaya, ini urusannya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Asim bertanya kepada Abu Qilabah, Abu Asma tu gurumu dapat hadis dari mana? Qala an Thauban. Dia dapat dari sahabat Nabi.
dari Thauban maula Rasulullah SAW. An Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW. Berarti sanadnya nyambung. Oh, udah. Maka tenang di sini Asim. Jemaah rahimakumullah, khususnya di masa yang penuh dengan fitnah, di masa yang dengan mudah orang menebarkan broadcast hadis-hadis tentang fadilah sesuatu, tentang amalan yang seharusnya diamalkan di masa kini, kita harus lebih hati-hati. Ada yang mengatakan rawahu Muslim, dicari enggak ada di kitab Muslim. Setelah ditanya, dicecar, enggak maksudnya ana riwayat Muslim tuh aku orang Islam. Astagfirullahaladzim. Wallahi jemaah, kadang-kadang mereka main-main. Kita perlu lebih hati-hati. Kalau bicara hoax, ya, hoax yang ada tuh, kalau tentang maslahat seseorang, mungkin urusan duniawi, itu aja enggak boleh. Bagaimana kalau antum mengatasnamakan Sayyidul Bashar? Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Asim kepada gurunya Abu Kilabah, dia tanya, dia terus terang, dapat dari mana gurumu Afwan nih? Ini urusannya tentang satu yang gaib, orang yang membesuk orang sakit, dia akan mendapatkan buah-buah di surga yang bisa dia petik. Dari mana ini? Maka baru dikasih tahu bahwasanya guruku itu Abu Asma mendapatkan hadis ini dari sahabat Nabi Thauban maula Rasulullah SAW, dan Thauban meriwayatkannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Selesai sanadnya nyambung, hadis ini sahih. Begitu pula di sanad yang sesudahnya. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita membesuk orang sakit, mungkin kita bawa buah. Apa yang dibawa? Ya, kalau lagi musim jeruk, mungkin buah jeruk kita bawa. Antum ketika membawa jeruk itu akan dikasih ganti sama Allah Jalla Jalaluh dari buah-buah di surganya. Antum enggak bawa apa-apapun akan dapat. Antum datang membesuk orang sakit enggak bawa apa-apa, cuma bawa badan, cuma bawa senyum, hanya mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah, antum akan mendapatkan buah-buah di surga yang antum tinggal memetiknya. Bagaimana kalau antum membawa buah tangan kepada orang yang sakit? Sekali lagi, bahwasanya kadang-kadang orang yang sakit itu tidak memakan buah yang antum bawa. Antum tanya, sakit apa? Stroke ya. Enggak makan apa-apa dia, sudah enggak usah beli-beli. Antum bawa, mereka akan berbahagia dengan kedatangan antum. Tapi ingat, tidak harus. Dan jangan sampai, pernah anda sampaikan, seorang tabi'in, ketika dia sakit, ternyata yang membesuk dia sedikit. Ana lupa namanya tabi'in tersebut. Yang membesuk dia sedikit. Kenapa? Padahal dia orang kaya raya. Dia heran. Kenapa yang membesuk aku sedikit? Mana sahib-sahibku? Disampaikan bahwa orang-orang itu malu mau membesukmu. Kenapa, kata dia? Karena mereka pada punya utang sama kau. Apa kata dia? Semua yang punya utang aku halalkan. Sore itu penuh yang datang ke rumahnya sampai patah anak tangga menuju ke rumahnya. Karena kadang-kadang mereka malu memang mau membesuk jemaah. Antum kalau punya utang lah, kelihat fulan, ya Allah, astagfirullahaladzim, pura-pura sholat sunnah tuh. Karena malu jemaah, malu. Tapi sekali lagi, antum membesuk orang yang sakit untuk mendapatkan itu dari Allah. Dan antum sekalian datang, kalau memang orang itu antum punya utang sama dia, antum sambil doakan dia la ba'sa tahun, insyaallah mas afan, mas belum bisa, mungkin dia ngomong lunas. Kan zen jemaah kalau dia anggap lunas sama dia. Baik, itu satu keutamaan. Nanti masih ada keutamaan-keutamaan lain. Nah, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum.
Sami itu Jabir ibn Abdullah. Ma indak? Qalu ya Abu Hafs, hadithna. La la. Sami itu Jabir bin Abdullah. Qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi ingat Abu Hafs ini tabi'in. Dia tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang punya kitab? Man ma'ahu kitab? Fi kitabika ish? Sami'tu Jabir wa indak? Naam, salih. Idzan hadha khata' alladhi indak. Ingat, jadi Abu Hafs ini Amr ibn Hakam ibn Rafi' seorang tabi'i. Dia mengatakan sami'tu Jabir bin Abdullah. Jabir sahabat mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang langsung sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbaiki ya. Naam, fadhal. Assalamualaikum. Hadisna qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man 'ada maridan khalat bi rahmatihi hatta idza qala istaqarra fiha. Naam, barakallahu fik. Bab al-hadis lil marid wal 'aid, bab tentang ya berbincang buat orang yang membesuk dan buat orang yang sakit. Jadi terkadang kita datang membesuk orang sakit itu, ya jangan diem-dieman. Diajak ngobrol. Kalau memang kondisinya bisa diajak ngomong. Ada kondisi yang orang itu gak bisa diajak ngomong. Maka antum jangan berbicara. Ada orang kalau dengar suara rame-rame, dia bangun. Siapa ini? Maka antum jangan berbicara. Datang, apalagi kalau orangnya memang sedang istirahat atau sedang tidur, jangan sampai dia mendengar suara antum kemudian dia terjaga. Tapi terkadang nih orang memang suka diajak bicara dan itu membuat dia semakin pulih dari sakitnya. Terkadang ada orang yang kalau diajak bicara, anak ingat sempat mengunjungi siapa, kita ramai yang sakit ngobrol macam-macam, datang perawatnya mengatakan, mas yang sakit gak boleh diajak ngomong. Takut semakin lelah. Di sini kita ambil tuh informasi yang kita dapat dari dia. Kadang-kadang sakit, gak apa-apa. Nah, iya dia gak apa-apa. Cuma nanti antum pulang dia tambah parah sakitnya. Di sini Qais bin Hafs mengatakan, telah mengajarkan kepada Imam Khalid bin Harith, dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far qala akhbarani abi, telah mengabarkan kepada aku ayahku yakni Ja'far, anna Abu Bakar ibn Jaz' wa Muhammad ibn al-Munkadir fi nasin min ahli al-masjid, bersama beberapa orang dari orang masjid. Masjid ini wallahu a'lam masjid apa, cuma kalau melihat yang dibesuk itu Amr ibn al-Hakam ibn Rafi' al-Ansari al-Madani. Dia itu dari Madinah. Kemungkinan masjid itu Masjid Nabawi, ya mungkin. Karena dia dari penduduk Madinah. Dia mengatakan, kita bersama Muhammad bin Munkadir dan bersama beberapa orang dari masjid ya. Ini mungkin juga pelajaran buat kita jemaah. Kadangkala enak membesuk orang sakit itu memang bareng-bareng. Dari masjid nih, umpamanya, ba'dal asr. Kan kalau di sini membesuk orang sakit jam berapa? Jam 5 kalau nggak salah. Sampai jam 7 atau ada yang siang. Jadi ba'dal asr, kumpul yuk bismillah, membesuk orang yang sakit. Tapi bisa jadi juga lebih enak sendiri-sendiri. Kenapa? Kadangkala kalau satu rombongan sekaligus datang, udah gak ada lagi yang mau besok. Kesian dia. Tapi kalau antum hari ini dua, besok dua, besok dua lagi. Sehingga orang itu merasa tiap hari ada yang membesuknya. Apalagi kalau butuh ditemani. Ana melihat khususnya kalau kayak orang dari luar kota ya. Orang perantau, umpamanya gak punya siapa-siapa dia. Gak ada yang nemenin dia.
Maka kadangkala perlu teman-temannya ini bikin jadwal menjaga dia. Jadwal jaga dia. Baik, ini satu kelompok, ini para ulama semua, Muhammad Ibn Munkadir ya. Dia termasuk tabi'in, dia berangkat membesuk Amr Ibn Al-Hakam Ibn Rafi' Al-Ansari. Sampai sana ngobrol sama yang sakit. Berbincang dengan yang sakit. Apa katanya? Ya Abu Hafs hadisnya. Ini yang sakit diminta menyampaikan hadis. Hadisnya. Jadi terkadang ini orang ini kalau diajak ngobrol, insya Allah sehat. Tapi kalau diajak diem, mungkin sakitnya tambah parah. Maka mereka mengatakan hadisnya. Tolong berikan hadis kepada kami. Terbukti Amr Ibn Al-Hakam langsung. Nggak mikir panjang-panjang. Karena ini orang-orang pada datang membesuk dia. Dia langsung mengatakan, Sami'tu Jabir Ibn Abdillah. Aku mendengar Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Man ada maridun khadha fir rahmah. Barang siapa yang membesuk orang yang sakit, maka dia masuk ke dalam rahmat. Seperti orang dalam air itu masuk ke dalam air tuh. Masuk ke dalam rahmat sana. Hatta idza qa'ad, sampai ketika dia duduk di tempat orang yang sakit itu, istaqarra fiha, yang awalnya dia masuk ke dalam rahmat sana, ketika dia duduk dia menetap di rahmatnya yang Allah berikan di sana jemaah. Berbincang tentang rahmat jemaah, ingat kalau bicara tentang rahmat Allah, kita tuh enggak bakal masuk surga kecuali dengan rahmat. Sehingga ketika majlis ilmu itu dikatakan nazarat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah, rahmat itu membungkus mereka. Itu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kita mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya Allah dengan rahmatku aku minta tolong. Allah menurunkan Al-Quran dengan rahmatnya. Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Dan kata beliau alaihi salatu wasallam, La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Nggak ada yang masuk surga di antara kalian dengan amalannya. Qalu hatta anta ya Rasulullah. Qalu hatta ana. Sampai aku pun, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Kecuali Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Maka ketika seorang membesuk orang yang sakit, dia sedang masuk di dalam rahmat Allah Jalla. Kemudian tatkala dia duduk, dia duduk nih, di mana duduknya? Nanti ada bab di mana kita duduk ketika membesuk orang yang sakit, jangan jauh-jauh dari dia. Duduk di kepalanya, di sampingnya, yang dekat sama dia. Maka ketika dia duduk, ada orang yang membesuk lalu pergi, berarti dia hanya sebentar. Tapi ada orang yang sampai duduk. Ustaz gimana Ustaz? Kalau memang gak ada kursinya, gak duduk, ya berarti antum berdiri sana. Biasanya kalau berdiri tadi kita tidak lama. Namun ketika antum duduk mendampingi dia, maka antum akan berdiam di rahmat tersebut. Begitu sinkronnya hadis yang disampaikan oleh Amr ibn Hakam ibn Rafi' kepada sahabat-sahabat yang sedang membesuk dia. Artinya dia memberikan kabar gembira kepada orang-orang tersebut. Dan ada satu faedah mulia bahwa orang sakit pun ketika dia bisa memberikan manfaat, berikan manfaat. Kadangkala orang yang sakit datang dokter. Masih ingat antum? Dengan kisah orang yang belajar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang dia ketika mendengar seorang syekh berceramah tentang kalimatani habibatani ilar rahman thaqilatani fil mizan khafifatani alal lisan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim,
Akhirnya dia hafalkan hadis itu, dia sampaikan kemana-mana. Orang ini suatu hari sakit, pingsan, dibawa ke rumah sakit. Bayangkan ketika dia digeledek gitu, didorong di atas sana, dia terjaga. Dia siuman dari pingsannya. Dia lihat ada dokter kanan kiri dia. Apa kata dia? Ya tabib, wahai tabib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan hadis itu. Kalimatani khafifatani 'ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil 'azim. Baru dia meninggal dunia. Ma ajmala an takuna al-kalimat al-akhirah min hayatika subhanallah wa bihamdi subhanallahil 'azim. Betapa indahnya tatkala itu menjadi kalimat yang terakhir. Artinya seorang ketika sakit jangan berhenti memberikan manfaat. Apalagi berhenti beribadah. Kalau yang sakit itu ustaz, kalau yang sakit itu punya ilmu, mungkin ada perawat ya yang sedang membesuk dia, perawat itu sedang mau cek apa? Cek darah dia, dia katakan, "Mas, sampean kalau ngunjungin orang sakit ngomong apa, Mas?" "Ya, enggak ngomong apa-apa, cuma ngomong mau cek darah." Lu jangan, sekarang dirubah. Kalau besok orang sakit, ucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Baru cek darahnya. Oh gitu, sampaikan ilmu ini. Artinya jangan sampai ada waktu kita yang luang tatkala kita bisa menyampaikan jemaah. Sehingga kita tidak hanya memberikan manfaat dunia kepada manusia, tapi kita bisa memberikan manfaat akhirat kepada mereka. Seperti yang dilakukan oleh Amr ibn al-Hakam ibn Rafi' al-Ansari. Tapi sekali lagi, kalau bicara ngobrol sama orang yang sakit, harus dilihat kondisinya. Pernah ada seorang yang disebut thaqil. Orang ini berat, kalau sudah duduk gak bisa berdiri. Ngobrol terus. Sampai akhirnya dia ngobrol sama seorang alim ulama. Yang sakit alim ulama. Kemudian setelah lama dia ngomong, "Syekh, boleh ana minta nasihat?" Kata Syekh, "Boleh," kata dia. "Apa Syekh nasihatnya?" "Kalau engkau membesuk orang sakit, jangan lama-lama," kata Syekh. Itu kasih nasihat seperti itu. Karena ada orang yang lupa, gak tahu diri. Bukan gak tahu diri, mungkin kebiasaan. Kebiasaan. Maka kita harus tahu, lihat situasi dan kondisi. Kalau sudah mulai gak enak, orangnya merasa kadang-kadang tanya, "Anu, jam berapa sekarang?" "Oh, masih belum. Baru jam 8. Dia maksudnya antum suruh pulang gitu, kalau sudah dia tanya jam gitu. Maka antum harus tahu diri. Wal labibu takfihil isyarah. Orang yang cerdas itu isyarat aja cukup. Enggak perlu antum sampai diusir, enggak perlu. Ada omongan-omongan seperti antum pergi. Barakallahu fikum. Tafadhal. Barakallahu fikum. Bab man shalla 'inda al-marid. Bab tentang orang yang salat di tempat orang yang sakit. Terkadang kita membesuk orang sakit, tahu-tahu masuk waktu sholat. Dan masjid mungkin jauh. Apa yang kita lakukan? Apakah kita sholat di tempat itu? Fadhal, sholat di tempat itu. Gak ada masalah. Atau kita membesuk orang sakit pas waktu duha. Dan kita punya wirid sholat duha. Maka kita boleh di sana minta izin sama yang sakit. Afan anu ana, ini waktunya sholat duha, belum sholat duha anak tadi. Sholat duha. Gak ada masalah di tempat orang yang sakit. Di sini disebutkan hadis dari Abdullah ibn Muhammad. Dia berkata telah menjelaskan kepada kami Sufyan. Dari Amr, dari Atha ibn Abi Rabah. Atha mengatakan, ada ibn Umar. Ibn Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Membesuk ibn Safwan. Disebutkan bahwa Ibn Safwan ini adalah Abdullah bin Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Abdullah
bin Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ingat Safwan bin Umayyah bin Khalaf, anaknya Umayyah bin Khalaf, yang ketika penaklukan kota Mekah dia masih dalam kondisi kafir. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam perang Hunain, Nabi meminjam kepada Safwan bin Umayyah beberapa baju besi, beberapa pedang kepada dia. Akhirnya Safwan ikut untuk menjaga baju besi yang dia pinjamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir cerita, Safwan melihat kepada sebuah lembah yang penuh dengan binatang ternak. Dan dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Safwan ini curi-curi pandang ke sana. Lalu Nabi berkata kepada Safwan, "Ayujibuka hadza? Apakah engkau heran sama harta yang banyak ini? Kafir nih Safwan." Kata Safwan, "Na'am," kata dia, "huwala, itu hadiah buat engkau." Apa kata Safwan? "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad." Safwan mengatakan, ma tobat nafsu ahad illa nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin tuh orang akan ridho ngasih harta sebanyak ini, enggak mungkin manusia biasa, pasti Nabi. Maka Safwan masuk Islam. Ini adalah anaknya Safwan bin Umayyah, Abdullah bin Safwan bin Umayyah. Dikatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang dermawan sekali. Pernah Muawiyah, waqadima rajul ala Muawiyah min Makkah, ada seorang dari Mekah mengunjungi Muawiyah bin Abi Sufyan. Faqala man yut'imun nas bi Makkah, siapa yang biasa bagi makanan buat penduduk Mekah? Di Mekah siapa sekarang orang yang biasa bagi makanan? Qala Abdullah bin Safwan. Ini. Qala tilka narun qadimah. Kata Muawiyah, itu api yang sudah lama tuh. Bicara api artinya ketika orang masak mesti pakai api. Jadi dia itu udah lama orang, memang dari keluarga yang suka berbagi kepada masyarakat. Ini Abdullah bin Umar mengunjungi Safwan. Abdullah bin Safwan. Fahadaratis shalah. Masuk waktu salat. Fasalla bihim Ibnu Umar rak'atain. Ibnu Umar salat jadi imam di rumah itu, dia salat 2 rakaat. Salatnya padahal salat 4 rakaat. Dia salat 2 rakaat. Wa qala inna safrun. Makna safar musafirun. Kita adalah orang-orang yang sedang musafir. Maka kalian sempurnakan sholat kalian. Jadi kita sholat di tempat orang yang sakit. Tadi mungkin kendalanya masjid jauh atau sedang turun hujan. Di waktu-waktu yang memang tidak bisa berangkat ke masjid, sholat di tempat dia gak ada masalah. Asalkan tidak memberatkan dia. Kecuali memberatkan dia. Anu ini saya mau numpang sholat. Kamarnya dia kecil. Anu ya, yang sakit ditaruh di luar dulu Pak ya. Kita sholat. Gimana itu mau di luar? Maka jangan sampai memberatkan yang sakit. Lihat kondisinya kalau memungkinkan. Kalau mamanya gak mungkin, kalau gak mungkin sholat di sini, udah nanti kita cari masjid umpamanya. Ketika tempat dia, memang tidak mungkin kita sholat. Kadangkala antum membesuk orang sakit di rumah sakit Nasoro. Kadangkala mereka tidak menyediakan musholla. Apa yang dilakukan? Antum bisa sholat di kamar dia. Di kamar dia, kalau memang gak mungkin memayai di beberapa negeri yang tidak ada musholanya, maka antum sholat di kamar dengan meminta izin tanpa memberatkan dia. Barakallahu fikum. Baik. Fadhil, lanjutkan. An sabiina an anas anna ghulaman min al-yahudi kana yakhudhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qadima fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahudhu fa qa'ada ila ra'si fa qala an aslim fa nadhara ila abi wa huwa ila ra'si fa qala lahu ati ala ra'si sallallahu alaihi wasallam fa aslama fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahi alladhi naqadha min an-nar. Masyaallah. Bab iyadatil musyrik. Bab berkaitan dengan membesuk orang musyrik, non muslim. Boleh enggak kita membesuk non muslim? Kadangkala kita bekerja punya sohib non muslim.
Kadangkala tetangga kita non muslim, baik itu musyrik atau orang kafir, baik itu ahlul kitab atau non ahlul kitab. Maka bab ini dibikin oleh Imam Bukhari, padahal yang di dalam itu tentang orang Yahudi. Dan orang Yahudi ahlul kitab, orang Yahudi musyrik-musyrik, mereka orang musyrik, tapi mereka dikenal dengan ahlul kitab karena memiliki kitab yaitu Taurat yang diturunkan kepada mereka. Boleh kita membesuk orang yang sakit. Catatannya, usahakan tatkala kita membesuk orang yang sakit itu ada manfaat buat orang yang sakit tadi. Kalau antum lihat orang-orang musyrikin di rumah sakit non muslim, mereka memiliki rohaniawan. Kalau non muslim ya non muslim itu. Tapi nih rohaniawannya keliling yang sakit muslim dikunjungi sama dia. Kadang-kadang dia datang nih kepada yang sakit muslim yang sakit, dia mengatakan, "Bapak, boleh saya doakan?" Masa antum ngomong jangan doakan? Antum kadang-kadang gak enak, iya doakan gak apa-apa. Mereka melakukan itu. Sedangkan dari pihak kaum muslimin, terkadang mereka gak enakan. Anulah toleransi kita, masa ini yang sakit Nasrani, masa kita kunjungin? Biarlah yang kunjungin nanti ada dari pihak Nasrani. Enggak, kita kunjungin. Dan usahakan kunjungan kita itu malah membuahkan manfaat buat kebaikan dia di dunia dan di akhirat, seperti yang terjadi dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Azan. Allah fadl.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik. Di sini Imam Bukhari mengatakan, mengajarkan kepada kami Sulaiman bin Hajar, mengajarkan kepada kami Muhammad bin Zaid dari Thabit al-Bunani, muridnya Anas bin Malik, yang meriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna ghulaman min al-yahud, bahwa ada seorang anak dari Yahudi, keturunan Yahudi. Ghulam ini umumnya untuk anak yang belum balig, tapi bisa jadi untuk yang sudah balig. Dan ghulam dari Yahudi, kana yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini anak ini biasa melayani Nabi alaihi salatu wasallam. Yahudi melayani Nabi alaihi salatu wasallam. Di sini para ulama berbincang, bolehkah kita mempekerjakan sebagai pembantu di rumah non muslim? Mungkin di Indonesia tidak banyak pembantu non muslim, tapi di beberapa daerah Arab itu pembantunya ada dari Filipina, pembantu yang dari Ethiopia, yang banyak di antara mereka adalah non muslim. Para ulama mengatakan apabila dia masuk ke rumah kita, jadi pembantu di rumah kita dan tidak mempengaruhi, malah kita yang mewarnai dia, maka tidak ada masalah. Itu jadi tujuan baik. Kita memang niat mendatangkan pembantu non-muslim. Supaya apa? Anak kepingin mendakwain dia supaya tahu Islam itu indah, supaya dia masuk Islam. Jangan sampai kebalik. Karena terus terang ada sebagian orang itu yang na'udzubillah min dzalik, dia itu memang sengaja mencari pekerja non-muslim. Kenapa? Karena kalau non-muslim itu gak berhenti kerjanya. Kalau Islam azan, sholat masih. Iya, seperti itu. Ramadan, puasa. Ini enak nih, non-muslim. Kerja terus kerjanya. Apabila itu yang menjadi pendorong dia mempekerjakan non-muslim, maka gak boleh buat dia. Apalagi akan mempengaruhi anaknya. Pembantu di rumah non-muslim, gendong anaknya, menidurkan anaknya. Kalau muslim, ketika dia menggendong anak kita, mungkin dia akan baca ayat kursi. Mungkin dia akan membacakan doa sebelum tidur. Tapi kalau non-muslim, kira-kira apa yang dia bacakan? Maka jangan meremehkan hal ini. Nabi SAW menerima itu orang Yahudi untuk melayani Rasul SAW. Karena Nabi ingin mewarnai dia. Sang anak ini masih bisa diajarin insyaallah. Akhirnya ini anak sakit. Famarid. Dia jatuh sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Nabi datang membesuk dia. Faqa'ada 'inda ra'si. Di mana Nabi duduk? Nabi duduk di dekat atau di sisi kepalanya. Ini yang kita bicarakan, pernah kita sampaikan. Nanti ada bab di mana duduknya orang yang sedang mengunjungi orang yang sakit. Jangan duduk terlalu jauh. Usahakan memang mendekat kepada orang yang sakit. Sehingga yang sakit tidak perlu teriak-teriak. Dan antum juga tidak perlu teriak-teriak. Apalagi seperti di rumah sakit yang kamarnya itu berisi beberapa orang. Bisa jadi yang di sebelah sedang tidur. Ketika antum keras-keras, antum mengganggu yang di sebelahnya. Maka juga usahakan jamaah, usahakan ketika antum membesuk orang yang sakit, yang di kamar itu dua orang, antum datang ke orang yang di sebelahnya juga.
Karena di dalam Islam membesuk orang sakit itu enggak harus yang kenal. Bisa jadi ini kesempatan. Antum membesuk fulan, antum datang kepada yang di sebelahnya. Assalamualaikum, afwan. Sakit apa, Pak? Mudah-mudahan cepat sembuh. La ba'sa tahur, insyaAllah. Kalau bisa antum membawa sesuatu juga kasih dia. Supaya sadar bahwa sana kita nih, umat Islam bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Di situ dia merasakan, ya Allah, sebelah ini enggak kenal, tapi dia baik sama kita, dia membesuk kita juga. Mudah-mudahan dia dapat cahaya sunnah tuh, dapat hidayah. Tapi kalau kita akhirnya jadi kaku, jem. Sebagian orang tuh yang kenal sunnah akhirnya jadi kaku muamalah. Jadi apa istilahnya? Eksklusif. Hanya dia saja. Hanya kita yang masuk surga, lainnya ya kayaknya sih susah masuk surganya sih. Astaghfirullahaladzim. Antum bagi-bagi, ini orang kafir nih Nabi SAW. Orang musyrik, orang Yahudi dikunjung oleh Rasul SAW. Apalagi saudara kita yang muslim, kunjungin. Nabi duduk di sisi kepalanya. Faqala aslim. Nabi mengatakan kepada dia, ini anak sudah tahu sama Nabi SAW. Dia melayani Nabi SAW sehingga dia tahu siapa yang berbicara kepada dia. Manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Dia mengatakan aslim, nak, masuk Islam kau. Fanawara ila abihi wa huwa inda ra'si. Sang anak memandang kepada ayahnya. Ayahnya ada di dekat Nabi, di sisi kepalanya juga. Pandangan mata itu menunjukkan kalau dia sedang meminta pendapat ayahnya. Ayahnya Yahudi, jemaah. Apa kata ayahnya? Faqala lahu ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Sang ayah tidak mengatakan Muhammad, ati Muhammad. Tapi dia menyebut Nabi SAW dengan kunyahnya. Dan sekali lagi, panggilan kunyah ini adalah panggilan kehormatan. Sehingga antum ketika mengenalkan diri antum, jangan mengenalkan dengan kunyah antum. Seakan-akan antum sedang menunjukkan anak Abu Fulan. Karena itu ada unsur penghormatan, betul. Maka kenalkan diri antum dengan nama, setelah itu, tapi anak biasa dipanggil Abu Fulan. Sambil antum merendah. Artinya orang itu memanggil nama antum, fadl. Tapi dia memanggil antum dengan kunyah. Sekali lagi ini panggilan penghormatan kunyah itu. Maka di sini dia memanggil Nabi atau menyebut Nabi SAW dengan ucapan penghormatan. Mengatakan, ati Abul Qasim. Taati patuhi Abul Qasim. Sallallahu alaihi wasallam. Fa aslam. Masuk Islam nih bocah itu jemaah. Bapaknya tetap Yahudi. Anaknya masuk Islam. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumah itu sambil berkata, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi anqadhahu minan nar, yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Di sini kita harus faham bahwasanya pujian itu semua milik Allah jalla jalaluh. Kita terkadang ingin dipuji karena usaha kita. Bayangkan Nabi SAW tidak mengatakan, oh itu gara-gara aku tuh. Maksudnya enggak. Beliau mengatakan, alhamdulillah, alladzi anqadhahu. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia. Allah yang menyelamatkan dia, bukan aku. Dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Maka jemaah, manfaatkanlah. Kita kalau memang punya kenalan non-muslim, untuk mengajak dia kepada agama Allah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga antum dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz, bagaimana menyikapi seorang suami yang sering menyakiti hati istri? Ini ana baca aja enggak kepingin sih. Sang suami diketahui mempunyai selingkuhan dan sudah berkali-kali ganti selingkuhan. Kalau boleh dikatakan sang istri hidupnya sederhana dan tidak menuntut hak
yang berlebihan, hanya cinta dan kasih sayang suami yang istri inginkan. Apakah sang istri harus bertahan dan bersabar dengan sikap suami? Syukran. Wallahi jamaah, ucapan selingkuhan ini adalah teman-teman untuk berzina yang tidak dinikahin. Tapi kalau dia menikahin, maka tidak disebut selingkuhan, karena itu jadi istri kedua atau ketiga dia. Kalau kondisi suami seperti ini, maka perlu ditanyakan, apa yang menyebabkan anti tertarik dengan suami seperti ini? Apakah memang dulunya dia orang baik sehingga anti tertarik sama dia? Atau ternyata memang dari dulu dia tuh playboy dari dulu, umpamanya seperti itu. Dari dulu tuh kayak gitu dia. Tapi terus kenapa anti mau? Berarti kan ada masalah di diri anti. Seorang ketika memilih pasangan hidupnya tidak sesuai dengan kriteria yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dia akan menyesal. Bakal menyesal dia. Dan ketika menyesal, siapa yang perlu disalahkan? Anti sendiri. Enggak perlu cari kambing hitam. Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Dari Allah tuh. Supaya antum tahu. Dan keburukan yang menimpa dirimu itu karena ulahmu sendiri, itu karena dirimu sendiri. Maka kalau pertanyaannya apa yang dilakukan perempuan ini, yang pertama dia perbaiki dirinya. Dia istighfar. Kemudian dia perlu duduk sama suaminya untuk memberikan nasihat kepada suaminya. Apa yang menyebabkan dia melakukan itu? Apakah anti tahu memang dia berselingkuh atau hanya omongan orang? Maka perlu berhati-hati tentang masalah ini. Dan kemudian terkadang perlu ada pihak ketiga yang memberikan nasihat kalau memang sudah gak mampu. Artinya Ustaz udah kayak gak bisa dilanjutkan Ustaz, udah ribut terus umpamanya. Maka di sini mungkin perlu ada pihak ketiga yang memberikan nasihat, melihat benar enggak ucapan nih perempuan. Jangan-jangan itu hanya tuduhan. Suami ditanya, enggak dosa, jangan percaya sama omongan dia Ustaz. Ada semua omong kosong umpamanya. Maka perlu didudukkan masalahnya, diberikan nasihat kepada dia. Kadangkala anti perlu ngobrol bukan sama orang tua anti. Nih jamaah, orang tua perempuan itu sayang sama anaknya. Gak ingin anaknya disakiti. Sehingga terkadang anaknya disakiti sedikit, katanya, nak, sudah nak, gugat cerai. Itu gak tahan orang tua perempuan. Maka anti perlu datang ke mertua anti. Datang ke ibunya suami. Datang ke bapaknya suami. Ustaz, bapaknya sama aja. Ustaz, sama anaknya, umpamanya. Terkadang memang ada yang seperti itu. Tapi tetap berusaha untuk memperbaiki. Ketika memang nanti tidak ada titik temu, sudah. Mungkin memang perlu memutuskan diri. Hadza wallahu a'lam. Afwan Ustaz, mau tanya. Sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Allahu Akbar. Ana jadi takut bacanya sama. Sedikit melenceng dari tema. Ustaz, saya ingin nikah. Itu gimana jamaah ini jamaah? Ana minum dulu siapa ini? Ini tegang-tegang ternyata. Bismillah. Nih dengerin jemaah. Ustaz, saya ingin menikah dengan lelaki pilihan saya. Dan dia juga mau menikah dengan saya. Si laki-laki sudah sempat datang menemui ortu dengan menyatakan akan menikahi saya di akhir tahun. Tapi ortu tidak mengizinkan saya menikah dengannya. Saya takut bermaksiat dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Pertanyaan saya, apa yang harus saya perbuat dengan keadaan saya ini Ustaz? Jemaah, wanita memang tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Ayyuma imra'atin nakahat nafsaha fa nikahuha batil. Perempuan yang menikah tanpa wali, nikah dia batal. Enggak sah.
wanita lemah. Oleh karena itu, Islam memberikan penjagaan yang super ketat kepada wanita supaya tidak jadi mainan lelaki. Adanya wali salah satunya memang untuk melihat sesuaikah lelaki ini untuk menjadi pasangan hidup anaknya atau tidak. Terkadang sang anak disebutkan udah kadung jatuh cinta. Kalau udah kadung seneng jamaah, ya orang mau ngomong itu calon yang kau sukai itu pelit orangnya. Aduh gak apa-apa pelit sudah. Jadi semua keburukan suaminya itu calon suaminya jadi kebaikan. Karena udah jatuh seneng. Maka anti perlu lihat kenapa orang tua tidak setuju. Apa pertimbangan orang tua? Ketika pertimbangan orang tua masuk di akal dan bisa diterima secara hukum agama, maka anti taati orang tua. Namun apabila alasan orang tua tidak bisa diterima, secara akal gak bisa diterima, secara agama gak bisa diterima, apa yang dilakukan wanita? Di sini para wanita boleh datang ke KUA atau ke pengadilan agama mengadukan kasus dia. Dia adukan kasusnya sehingga nanti pihak pengadilan agama atau KUA memanggil orang tuanya. Ketika memang dilihat orang tuanya ini gak benar. Ternyata dia mau menikahkan putrinya dengan fulan, yang fulan ini orang gak baik. Maka di sini pihak pengadilan agama bisa memindahkan perwalian dari bapaknya itu kepada umpamanya setelah bapak kakeknya masih hidup, kakeknya udah pindahkan ke kakeknya. Kakeknya lebih bijak umpamanya. Itu kadang-kala terjadi. Oleh karena itu Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala menganjurkan kepada wanita-wanita yang memang memiliki wali yang tidak bertanggung jawab. Wali yang tidak ngerti agama, yang maunya hanya dunia. Sehingga putrinya dinikahkan orang gak sholat, gak apa-apa gak sholat, yang penting banyak fulusnya umpamanya. Sang putri gak mau, dia datang kepada pengadilan. Tapi gak boleh dia menikah sendiri, gak boleh. Tetap dia harus menikah dengan wali. Seperti itu. Kalau memang gak Ustaz, sebenarnya alasan orang tua sih benar Ustaz ya. Cuma anak aja yang udah jatuh cinta. Maka berusaha untuk menghindari ya lelaki tersebut. Katakan, kayaknya kita bukan jodoh lah. Mungkin engkau silakan cari lelaki lain. Tapi berat mengatakan itu jemaah. Kalau sudah jatuh cinta tuh. Tapi enggak ada masalah anti bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairan min. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Yakin. Kalau memang iya, anak akan berbakti sama orang tua anak. Akan anak akan membahagiakan orang tua anak. Anak mohon maaf kepada dirimu, semoga engkau mendapatkan ganti yang lebih baik dari aku. Maka Allah akan kasih ganti buat anti yang lebih baik darinya, insya Allah. Barakallahu fikum. Ustaz, bukankah cerita fiksi seperti periwayatan hadis dhaif? Dan kalau diceritakan itu ada yang lucu, bukankah itu seperti membuat orang tertawa dengan kebohongan? Syukran wa jazakumullahu khairan. Naam jemaah. Berkaitan dengan hadis dhaif, ini mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita. Jadi kalau kita bicara cerita fiksi seperti hadis dhaif enggak sama. Karena hadis dhaif itu menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi bersabda. Cerita fiksi ini yang kemarin ditanya, ana sampaikan bahwasanya ada dua pendapat para ulama, apabila memang dia bercerita itu sebagai sebuah permisalan yang isinya memang mendidik seperti cerita kancil sama buaya. Apakah benar terjadi cerita kancil sama buaya? Atau kancil sama petani? Enggak ada cerita itu. Itu fiksi ceritanya. Apakah ketika kita meriwayatkan cerita tersebut, termasuk meriwayatkan hadis dhaif? Enggak. Karena kita tidak menisbatkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi itu lebih kepada permisalan. Dan sekali lagi antum harus menyampaikan kalau ini cerita ini fiksi nih. Ini kita enggak bicara tentang isi ceritanya. Kalau isi ceritanya ya harus cerita yang baik, yang tidak mengandung unsur mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada yang haram. Dan sebagian ulama mengatakan enggak boleh cerita fiksi. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, apa hukumnya mengajukan atau menerima beasiswa dari bank atau perusahaan rokok? Karena bagi kami mahasiswa, kedua perusahaan itu paling banyak memberikan beasiswa. Maksudnya yang paling sering, ya Allah, gak barokah antum jemaah. Antum dari bank, yang diberikan kepada antum itu riba apa bukan? Tentu ribanya yang diberikan kepada antum. Kemudian dari perusahaan rokok, rokok ini membunuh. Pemerintah sudah menetapkan rokok membunuhmu. Masa antum belajar dibiayain oleh para pembunuh? Jelas jemaah. Diwajibkan oleh pemerintah, ada tulisan di bawah rokok itu, rokok membunuhmu. Berarti rokok itu pembunuh. Perusahaan yang bikin merokok itu berusaha untuk membunuh. Ini kalau bicara kasarnya, bahaya Ustaz ini, kata dia. Ya memang seperti itu tulisannya. Maka jangan, antum cari dari tempat yang lain. Kalau dikatakan mereka perusahaan yang paling banyak, alhamdulillah, antum punya Rabbul Alamin. Antum punya Allah Jalla Jalaluh. Antum cari beasiswa dari Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan cari yang halal. Biasanya orang itu tergesa-gesa sehingga dia dapat yang haram. Ada insyaallah yang halal. Apa hukumnya banyak tidur di siang hari di bulan Ramadan? Yang mungkin saja karena dia banyak menghabiskan malamnya dengan sholat, membaca Al-Quran, berzikir dan lain-lain. Apakah tercela tidur di siang harinya? Tidur secukupnya jamaah. Tidur secukupnya. Artinya ketika seorang membutuhkan tidur itu, silahkan dia tidur. Tapi jangan sampai menjadikan siang harinya hanya untuk tidur belaka. Berapa jam sih kita butuh tidur? Berapa jam jamaah? 5 jam? 6 jam? Ya sudah. Kalau memang antum memerlukan tidur 6 jam, di bulan Ramadan pun tidurnya cukup 6 jam. Di malam hari antum tidur. Nggak ada masalah tidur di bulan Ramadan malam hari. Tapi nanti jam berapa antum bangun. Jadi jangan sampai jam tidur antum di bulan Ramadan lebih banyak daripada di selain Ramadan. Ana bisa, umumnya bulan Syaban itu tidur 5 jam. Ramadan ini bisa 10 jam, Ustaz. Karena qiyamul lail, Ustaz. Enggak benar lah. Artinya tidur di siang hari enggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih banyak tidurnya. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya meminta untuk dijenguk? Contoh dengan memberitahu teman melalui grup WA atau membuat status yang menandakan saya seorang itu sedang sakit. Ya, berkaitan dengan minta temannya menjenguk enggak ada masalah sebenarnya. Ketika kita memang memerlukan ada teman yang mendampingi kita lagi sedih, ya fulan kalau jenguk, mudah-mudahan dia datang ke sini sambil mendoakan, siapa tahu doanya fulan mungkin dikabulkan oleh Allah Jalla Jalla, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai orang itu membuat status yang selalu menderita. Statusnya itu enggak ada yang enak. Dan antum ada apa ngasih tahu orang se-Indonesia? Di WA itu atau di Facebook, di mana antum kasih tahu itu orang semana? Sedunia mungkin kasih tahu semuanya. Maka antum kalau mau berbagi, ya cerita sama mereka, berbagi cerita kebaikan. Tapi ketika antum memang ana ya butuh dijenguk, ana hati kok enggak enak, ya ana sebutkan di situ, paling enggak teman-teman juga tahu kalau ana sedang sakit, dia juga bisa menjenguk kita umpamanya. Sebagian sahabat Nabi itu jarang kelihatan di masjid oleh Nabi SAW. Ditanya, ayashtati fulan, fulan kemana? Kata dia, kok gak ada? Katanya fulan sakit. Dan sebaiknya jamaah, jangan kita yang membuat status tersebut. Tapi antum sebagai sahib, antum yang menyebutkan. Jamaah, teman kita fulan sedang sakit. Sehingga mereka tahu dan mengunjungi. Tapi bukan antum yang melaporkan. Tapi kalau memang enggak ada, so, teman-teman enggak ada yang membesuk anak, sedangkan anak kayaknya berat kalau sendirian, enggak ada yang jagain di rumah sakit, insyaallah enggak ada masalah. Barakallahu. Taib ini. Ustaz, bagaimana dengan mahasiswa atau siapa saja ketika ditraktir, dibelikan makanan atau yang semisalnya difoto kemudian diupload dan mengatakan rezeki soleh, rezeki anak soleh, rezeki untuk anak soleh, yang enggak soleh enggak dapat. Apakah ini termasuk tazkiyah kepada diri sendiri? Oh, Allah jamaah.
Kita sudah sampaikan bahwa pembagian nikmat di dunia ini bukan bergantung dengan amalan. Enggak. Antum melihat orang-orang kafir banyak rezekinya lebih banyak daripada orang Islam. Jadi kalau antum berpikiran ini rezeki anak soleh, belum tentu. Tuh ada orang kafir yang rezeki jauh lebih bagus daripada yang antum makan sekarang. Tapi apakah menjadikan dia anak soleh? Enggak. Dan ini juga kadangkala mengandung unsur tazkiyatun nafas. Nah, dia mengatakan gini, orang soleh ini dapat nih makanan. Kalau enggak soleh, enggak dapat. Enggak benar. Jadi pembagian nikmat di dunia ini adalah pembagian ujian. Ujian dari Allah. Antum bersyukur enggak? Ternyata antum di sini bukan bersyukur. Tapi kalau antum menyebutkan, alhamdulillah, ana ditraktir sama fulan, jazahullah khairan, enggak ada masalah. Tapi kalau antum sedang memuji diri antum, itu yang enggak boleh. Barakallahu fikum. Taib, ini yang terakhir. Ustaz, ana mau jenguk sahib ana, akhwat. Tunggu jemaah, tunggu ini. Apa boleh Ustaz? Apa ada batasan-batasan kita jenguk? Apa boleh bertemu, bahkan melihat serta mengajak ngobrol? Ana khawatir ikhtilat Ustaz dan timbul fitnah. Nah, ternyata ada satu lagi jemaah. Baik, berkaitan dengan membesuk. Enggak ada masalah kita membesuk seorang akhwat, tapi dengan catatan tadi tidak menimbulkan fitnah, tidak berkhulwat dengan dia. Ketika antum membesuk dia, afwan perawat keluar semua ya. Keluar semua perawatnya. Haram antum khulwat sama dia. Kemudian tuh akhwat dalam kondisi tertutup dirinya. Terkadang orang kalau sakit tuh terus terang dia tersingkap jilbabnya atau apa. Maka usahakan ketika membesuk tadi tidak berkhulwat, tidak. Rasulullah SAW membesuk sahabat wanita, dia datang membesuk dia, tapi tadi dengan catatan batasan-batasan sebagai antara akhwat dan ikhwan tetap dijaga. Enggak boleh berkhulwat, ngobrol-ngobrol sekedarnya. Artinya bertanya, Nabi SAW ketika membesuk Ummu Sa'id, bertanya, "Malaki itu zafzafin ya Ummu Sa'id? Kenapa engkau kok gemeter Ummu Sa'id?" Tanya gimana kondisinya, sehat? Secukupnya. Tidak ngobrol yang macam-macam jemaah. Hadzallahu anhusal. Nah, ini apakah dibenarkan bahwa Al-Qur'an dijadikan pengantar tidur karena sebagian mendengarkan Al-Qur'an sampai tertidur dan membiarkan Al-Qur'an tetap berjalan? Jemaah, kita sebelum tidur memang dianjurkan membaca Al-Qur'anul Karim. Kita dianjurkan baca apa? Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Baca. Kadang-kadang orang capek, ana mau dengarkan Ustaz. Enggak apa-apa engkau mendengarkan. Jadi memang ada orang yang mau baca kelelahan, maka dia mendengarkan. Lalu dia tertidur umpamanya. Enggak ada masalah dia tertidur, tapi usahakan ya kalau ada temannya, ana kalau tidur tolong dimatikan ya. Atau kalau dia mungkin ada orang lain yang mau mendengarkan bacaan tersebut, insyaallah enggak ada masalah. Untuk hal itu, Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana jawab, itu yang ana ketahui. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.